Beralih ke berita internasional. Sekitar 500 tentara Rusia melakukan latihan di pegunungan Tajikistan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan semua prajurit yang terlibat dalam latihan tersebut berasal dari pangkalan militer Rusia di Tajikistan. Latihan ini dimulai dilakukan ketika Taliban menguasai Afghanistan akibat penarikan pasukan Amerika. Situasi ini dinilai dapat menciptakan masalah keamanan bagi Moskow. Selain itu, Moskow juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang membangun pangkalan militer di Tajikistan. Rencananya militer yang dipimpin oleh Rusia akan melakukan latihan militer dari September hingga Oktober nanti. Latihan ini dikabarkan akan melibatkan beberapa ribu tentara. Latihan tersebut direncanakan berlangsung setelah pasukan Amerika Serikat keluar dari Afghanistan. Selain itu, pengambil alihan yang dilakukan oleh Taliban telah menciptakan masalah keamanan bagi Rusia. Latihan militer ini merupakan rangkaian ketiga yang dilakukan Rusia di dekat pegunungan Afghanistan pada bulan ini. Rencananya Rusia akan mengadakan latihan di Republik Kyrgyzstan pada bulan depan. Hal ini dilakukan mengingat kedua negara tersebut memiliki pangkalan militer gabungan. Sebelumnya, Taliban berjanji bahwa mereka tidak akan melewati perbatasan. Namun, Menteri Pertahanan Rusia menegaskan, Moskow tetap akan mengadakan latihan bersama dengan sekutunya di wilayah tersebut. Selain Tajikistan dan Republik Kyrgyzstan, Rusia juga mendapat latihan di Uzbekistan. Rusia juga telah membuat pangkalan militernya di Tajikistan dengan kendaraan lapis baja dan senjata api yang terbaru.